Cung, kamu sadar nggak kalau ada yang ulang tahun? Siapa, Pak I? Masa kamu nggak tahu sih? Tunggu, tak ingatnya dulu. Gimana? Udah ingat belum? Oh iya, aku udah ingat, Pak I. Ayo, siapa? Ya, orang-orang kan? Orang-orang itu siapa maksudnya, Cung? Ya, orang-orang lah. Pasti setiap hari itu kan ada saja orang yang ulang tahun. Gitu kan maksud kamu? Ya ampun, Cung. Tak lihat-lihat kamu itu lama-lama kok jadi kayak kendu, toh. Loh, kenapa jadi kendu? Sifat loadingmu itu loh kayak kendu. Ah, jangan sama-samain aku sama kendu. Aku gak suka. Nah, emang kenyataannya gitu. Tapi kalau kendu itu udah keterlaluan, Pak I. Keterlaluan di mana, coba? Ya, loadingnya dia itu tiada tara, Pak I. Tiada yang bisa menandinginya. Kendu itu ibaratnya teman kesana, dia ikut kesana. Teman kesini, dia ikut kesini. Teman mandi, dia juga ikut mandi. Bahkan teman berak sekalipun, dia ikut berak, Pak I. Meskipun satu WC berdua. Maksud kamu itu satu jamban gitu, dua orang? Iya. Separah itu kan si kendu, cu. Aku ini udah berteman sama kendu ini sejak orok. Ya ampun, kendu. Aku kegigit. Siapa yang udah gosipin aku ya? Gak sopan banget. Ah, udahlah, Cung, gak usah bicara-bicarain kendu lagi. Kalau sampai terjadi apa-apa sama dia, kapok kamu. Aduh, ya udah, aku coba telepon dulu dia ya. Kenapa kamu telepon dia? Ya untuk memastikan siapa tahu dia kenapa-kenapa, sekalian suruh datang ke sini. Terserah kamu aja lah. Sakit banget, perih. Siapa lagi ini? Oh, halo, kenapa, Cung? Halo, Du, kamu lagi apa? Kamu gak kenapa-kenapa kan? Ini lagi sementara makan, ada apa? Katanya dia lagi makan, Pak I. Oh, coba kamu tanyain, dia kegigit nggak? Oh iya. Halo, Cung, kamu masih di situ? Halo, iya ini loh, aku masih di sini, Du. Ada apa kamu nelpon? Nggak apa-apa sih. Oh iya, kamu tadi pas sementara makan, bibirmu kegigit nggak? Loh, kok kamu tahu? Kamu ya yang gosipin aku? Enggak, Du, enggak. Ya, aku sadar aja, kamu itu kalau makan nggak bisa pelan-pelan. Rakus banget. Wah, kurang ajar kamu. Ya, maaf. Oh iya, Du, nanti habis makan kesini yo. Sama Pak I. Penting banget ini soalnya. Wah lah. Nanti aja, gak sempat. Mana, Cung? Udah, aman itu. Syukurlah, gak terjadi apa-apa sama si kendu. Oh iya, Pak I. Kamu tadi bahas ulang tahun itu siapa loh yang ulang tahun? Oh, channel YouTube kita, Cung. Itu loh yang ada subscribe itu. Subscribe. Hah? Serius kamu? Wah, aku terkejut. Cung, kan? Yang datang tuh. Oh iya, itu kan Salman. Iya, kebetulan ya. Iya, apa banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak mau diduain? Anggup ada orang gila. Ini loh, Man, kita lagi mau ngerayain ultah. Iya. Emang siapa yang ulang tahun, Sob? Channel YouTube kita loh, Man. Wey, Mbak bilang yang betul ini. Iya, Man, betul, serius. Bahkan 2 rius. 4 rius.
Arki apa tidaknya mbak kasih tahu pak kita? Sebenarnya sebelum kamu datang ke sini, aku sama Acung tadi udah punya rencana mau nelpon kamu, Man. Tapi kebetulan saja kamu pas ke sini. Pas sekali. Wah, berarti suara ikatan batin antara kita dan Torampe Channel, ya? Ya, alhamdulillah, Kang. Alhamdulillah, ya Allah. Oke. Baru bagaimana pe kelanjutan? Ya udah, sekarang kalian berdua ambil kue ulang tahunnya di kulkas ya. Oke. Aduh, gimana ini, Man? Kalau Pak Ik tahu, ini marah betul dia ini. Sorry, Cung. Sunatan kita rapalin kue begini. Wih, tapi yo gimana yo ini? 3.5 loh. Udah, Jo. Baru kalau kita sholapan. Kayak kendu aja. Rakus banget. Hah? Pak Diam ngana? Tetap sabantan ini kue ini mau makan. Ya, tapi bagianmu cuma tinggal sedikit loh, Man. Ah, tidak adil. Yang mesti 3 orang tuh orang mau makan. Lah, kamu makannya udah hampir setengah. Mereka ngambil kue di kulkas aja lama banget toh. Cung, Salman, cepet toh. Lama tepa isu bapak nih, Cung. Iya, bagaimana ini loh, ya ampun. Sudah aman. Itu gampang gitu lah. Pak Ik. Yaudah, taruh situ aja dulu kuenya. Nah kenapa bisa sampai seperti ini nih, Cung? Hei, Pak I, ini kue tadi Teh Acung so makan di belakang. Oh tidak, itu loh mulutmu itu loh, lihat. Oh, lihat mulutnya itu loh. Salman. Udahlah, biarin aja, Cung. Mana korenya? Dah. Ayo, kita tiup lilinnya. Oke. Sini, kamu sebelah sini, Cung. Sama-sama ya. Oke. Semoga channel kita semakin maju. Amin ya Allah. Semakin semakin berkelas pokoknya. Ya, amin. Insyaallah. Oke. 1, 2, 3. Yeay, tepuk tangan dong. Kita sekarang potong kuenya. Ayo. Oke. Ini hitam nacho. Apa kue ini? Jika coba gitu. Rasanya itu kayaknya enak. Alhamdulillah. Yang satu nih, Cung. Buat kenang-kenangannya Salman aja ya. Oke. Tahu banyak ini. Gak apa-apa. Kan kenang-kenangan. Bagi dong. Ya gimana kamu ini? Udah maghrib kok baru datang goblok. Iya lo ya. Yang mana Pak? Ya kehabisan toh. Tapi masih ada kok. Tenang. Iya masih ada ini. Mana suara Su Adi? Ada. Sini kita cari sendu. Sini. Ya orang-orang lah, pastikan setiap hari ada yang orang ulang tahun ya. Ya orang-orang lah, pasti setiap hari itu kan ada saja tuh orang yang lolos. Ya pastilah, kan setiap hari itu goblok. Kok jadi kendu toh? Sifat modingmu itu loh kayak kendu. Ah, jangan kakak. Kayak kedua. Ini Salman lagi ditelepon istrinya, guys.
katanya anaknya kangen. Bicara, bicara. Nanti aku jelaskan dia. Apa aku buta? Sampai segitunya loh. Buta bapak. Keluarga cum, keluarga itu kayak gitu. Oke, aku sholat. Begitu, aku kan terlalu lama menjomblo jadi aku nggak tahu. Action. Tapi kalau kedua itu udah terlalu keterlaluan loh. Gimana? Action. Tapi kalau kedua itu udah keterlaluan Pak I. Tapi kalau kedua itu ulang kat NSF. Tapi kalau kedua itu udah terlalu keterlaluan. Gila loh, lebih terlalu keterlaluan. Kendu itu ibaratnya teman kesini, dia ikut kesini. Dia kesini, kita kesini, dia pun ikut kesini. Kita mandi, dia juga ikut. Pidang, lo baru gini. Lo, kok kamu tahu? Harusnya kalian. Tahu gak, HP tetap di lo. HP tetap di telinga. Lo action. Loh, kamu kok tahu? Loh. Kok kamu tahu? Action. Loh, kok kamu tahu? Kamu yang gosipin aku. Ya. Pangan mari-mari. Action. Loh, kamu kok tahu? Ulang. Kok kamu tahu? Kenapa kamu tutup dia? Ya untuk memastikan aja, siapa tahu dia kenapa-kenapa sekalian mau datang suruh ke sini. Itu kayaknya ada yang datang tuh. Oh iya, itu Om Riman. Om Riman loh. Om Riman loh. Salaman itu Pak. Action. Wow, berarti soalan. Wow, berarti suara ikatan batin ya antara. Wow. Gimana ini Iman? Aku udah tanggung jawab lo kalau Pak Imarah. Apa yang kita mau bilang ini? Ternyampuk sih. Action. Hah, badi yang mana? Tetap sabang tadi ini. Wow.